sekarang sudah sampai di daerah Bakungan, guys. Bakungan ini masih masuk wilayah Kutai Kartanegara. Nah, ini kapal agak melambat karena ada penumpang yang akan turun daerah sini, guys. Saya nggak tahu penumpangnya, katanya sih dijemput ya menggunakan perahu. Karena kapal sendiri susah untuk merapat, guys, karena di sini nggak ada akses atau ada pelabuhan yang memadai untuk kapal merapat ke pinggir ya. Kapal penambang pasir, guys, namanya ya. Kapal Aulia Indah dengan latar belakang conveyor batu bara yang sedang memuat batu bara di dalam tongkang. Jadi penumpang dijemput di tengah sungai ini, guys. Pelabuhan Lowajanan. Itu pelabuhan sana. Pelabuhan Lowajanan, guys. Sedang dalam perbaikan masih. Jadi kapal belum bisa singgah di Pelabuhan Lowajanan ya. Sampai di mana sudah nih, Om? Lowajanan, Bang. Lowajanan ya. Banyak ke penumpang turun di Lowajanan kira-kira? Ya, mungkin. Lumayan ya? Ya.
Pelabuhan Loa Janan ya. Di Pelabuhan Loa Janan kapal singgah menurunkan beberapa penumpang. Jadi jaraknya antara Pelabuhan Loa Janan dan Pelabuhan Dermaga Makamulu Samarinda itu kurang lebih, kalau ditempuh dengan kapal kurang lebih 20 menit guys ya. Jadi nggak terlalu jauh. Nah ini Pelabuhan atau Dermaga Loa Janan, Kutai Kartanegara. Nah, setelah beberapa penumpang turun di Pelabuhan Loa Janan, kapal lanjut lagi, guys. Pemukiman di bantaran Sungai Mahakam, guys, di daerah Loa Janan. Berpapasan dengan kapal Kurnia Pratama, kapal taksi makam tujuan ke Muara Pahu, guys. Ini kapal sepertinya akan singgah di Pelabuhan Loa Janan. Karena kalau lihat posisi sih merapat ya, atau ke pinggir. Jam perjalanan mulai jam 3 subuh dari Kecamatan Muara Kaman, terus singgah di Tenggarong, akhirnya kita tiba di Samarinda. Dan ini adalah Jembatan Mahulu atau Makamulu namanya, guys. Jembatan ini juga menjadi gerbang pembuka bagi yang datang dari arah hulu Sungai Mahakam. Dan di sini saya juga mau tambahkan informasi buat teman-teman yang mau ikut kapal taksi makam. Jadi, jadwal berangkatnya sendiri kapal taksi makam ini adalah setiap hari dengan kapal yang berbeda, guys. Setiap hari
ada dua kapal yang berangkat dari Samarinda. Jadi kapal ini standby-nya di pelabuhan Sungai Kunjang Samarinda. Kapal berangkat jam 7 pagi. Dan untuk tarif penumpang sendiri itu tergantung rute, guys, ya. Umumnya Samarinda Melak 180.000 per orang. Itu di lantai atas. Sedangkan untuk lantai 1 150.000 per orang. Sedangkan untuk rute Samarinda Longbagun adalah 440.000 per orang, guys. Nah, buat teman-teman nih, kalau yang butuh informasi lebih lengkap, lebih detail ya, dan update setiap hari, kalian bisa follow di Instagram Info Kapal Mahakam, ya. Nah, jadi sampai di sini dulu video saya, dan terima kasih sudah yang mengikuti perjalanan saya. Jangan lupa subscribe biar tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Oke guys, sekarang sudah nampak ya pelabuhan Sungai Kunjang Samarinda, dan kapal sebentar lagi akan merapat. Guys, kapal sudah merapat dan penumpang siap turun. Sabar ya. Kapalnya enggak kemana. Sama kapal taksi Mahakam Putra Mahakam Indah. Dan informasi ini buat teman-teman yang mau ikut kapal Putra Mahakam Indah, itu jalur berangkatnya hari Selasa dari Samarinda, guys. Jam 7 pagi sudah berangkat. Sedangkan kalau dari Kutai Barat, Kecamatan Melak, itu berangkatnya hari Sabtu jam 5:30 sore atau 5:30 sore, guys. Ya, jadi kalian bisa kalau kalian butuh informasi seputar jam dan keberangkatan kapal, jangan lupa follow di Instagram Info Kapal Mahakam, ya. Di situ tertera jam dan jadwal keberangkatan kapal lengkap dan update, ya. Oke, segitu aja dulu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.